Halo semuanya guys, jadi kali kita main lagi ya Ninjutsu Kaisen yang versi Kaisen ya. Dan saya kemarin tuh iseng guys buat cari-cari Ninja Kaisen ya di YouTube. Aplikasi yang agak nge-cheat yang moteh, saya nemu loh ini aplikasi Kaisen. Jadi kalau kalian mau lihat YouTube-nya, kalian padahal cari aja sih di YouTube Ninja Kaisen mod APK. Itu saya ikutin tuh kayak disuruh subscribe YouTube-nya dan lain-lain. Ternyata beneran mod sih. Menarik sih guys, menarik-menarik. Cuma saya gak tahu ya ini mod atau boleh, cuman mod Baywatch yo. Ini saya pakai di apa download-nya, kalian hapus dulu Ninja Kaisen utama, dan itu tetap bisa pakai akun Ninja Kaisen utama guys. Tetap bisa ya. Jadi nanti YouTube-nya kalian cek ya di deskripsi, nanti saya langsung kasih cari link YouTube-nya, kalian cari aja yang terbaru. Untuk cara download-nya kalian langsung aja di YouTube sebelah. Ini saya mau main-main aja. Dan ini kita lihat ya, player status, enemy status kita bisa kurangin, kalian lihat loh. Dan ini sudah saya coba dan ternyata beneran work asih. Saya juga kaget asih kok bisa beneran saya nih. Jadi saya beneran asih beneran bisa. Oke, kita ini. Oke, kita coba ya, gaskan nih. Kita lihat ya, kita liatin kalian nih. Ini kan kita nyalakan ya, always bonus skill damage nih. Kita bakal nyalakan semua. Kita level 2 gaskan. Biar kalian bisa lihat langsung apakah worth it, damage-nya berapa yang muncul. Nih kalian lihat ya, biar kalian bisa lihat langsung nih. Kalian lihat itu. Kalian lihat critical hit. Beneran bisa cheatnya. Nanti saya kasih link YouTube-nya atau link downloadnya ya, kalian langsung aja cek tuh. Dia sering juga ngonten, saya juga kaget loh ternyata ada aja Ninja Saga versi gini. Dimana di Eva Ninja Kaisen Ultimate Way. Ini saya gak tahu nih apa maksudnya Ultimate Way. Ini apa nih, No Way Home apa ya, Ultimate Way, No Way Home sama Ninja Kaisen. Apa jangan-jangan setiap gamenya ada ya. Oke, kita coba cek lagi ini lagi. Kita coba nyalakan semuanya nih. No reactive force sama reduce health. Gimana sih reduce health itu? Kita coba ya. Kita skill air aja nih. Buh. One hit one kill lah sih musuhnya. Ya jadi gak menantang sih. Cuman bisa aja ya kayaknya. Nanti kita bakal hapus lagi gitu pas sudah nge-push ya kan. Ngakalin. Oke, kita lihat ya. The real one hit one damage kasih gara-gara ini. Kita lihat ya nanti. Tapi gak bisa ya guys buat cheatnya nih. Bisa dibilang cheatnya itu buat pukulan sama buat itu aja. Gak bisa yang bikin kita langsung kaya ya. Jadi kalau mau kaya ya kalian berjuang juga ya tetap ya. Jadi ya minimal ya buat kalian nge-push enak lah. Ya bisa dibilang auto win kan gitu kan ya. Nih kalian pukul biasa gimana ya. Wah 3-1 loh. Gimana gak ngeri guys. Modal pukul aja langsung. Woi dojonya masih kena nih. Oke, kita pukul aja nih. Boom, 27 auto critical hit. Kita harus tingkatkan XP aja sih lagi nih. Kita cari ya buat tempat tingkatkan XP. Kalau kita buka di Halloween event battle 3 poin, kita coba fake ya. Bisa gak menang nih kalau level kita gak terlalu jauh? Bisa-bisa aja, guys. Kita coba ya, angin. Bisa menang sih ini. Jadi kita menyelesaikan event-event enak sih. Walaupun itu tetap aja musuhnya ya. Ini no reactive force-nya apa ya, kita matikan aja dah. 90. Oke, kok itu kok. Isi darah kita berapa nih? Wih, isi darahnya 50. Oke, dah kok itu dah kok. Siap-siap. Angin kita boom. Critical hit masih belum rata. Air, oh pukul aja dah, set 27. Kalian lihat kita nge-event jadi menang gini. Karena apa? Ya bener sekali sih. Masih di, kalau nge-event-event dibantu gini enak sih. Karena kan kadang kalau event ini upgrade-nya harus bener, strateginya harus bener, hitungannya gitu. Jadi kita ngelawan bos-bos itu jadi lumayan aman guys buat nge-farming. Ini apa nih, kita lihat ya bos. Gak bisa sih ini masih lawan bos nih. Oke, Halloween ranking give climb dapatnya apa nih, 490.000. boleh kita buka shop, harganya 399. Mahong, your battle one times 25 battle. Oke, jadi kalau kita dapat 25 dapat ini ya guys rewardnya, semakin banyak kita battle. Oke, gaskan lagi nih.
musuhnya sama kah atau diulang-ulang? Oh, diulang-ulang. Berarti bisa sih ini kalau kita mau ngakalinnya, ya mau gak mau kita reroll ya kan? Reroll kayak auto clicker. Waduh, doje. XP-nya dapat gak di sini? Nanti kita cek gimana. Untung kita ada isi darah, guys. Ini kita nyalain aja deh. Oh, katanya nih reaktif ini kayaknya yang bikin musuh itu ya. Gak doje-dojean. Oke, isi darah 50. Dan bikin musuh itu gak kritikal-kritikal ya. Oh, tetap kritikal. Boom. Oke, kita lawan atas bawahnya aja lagi nih. Waduh, mana kita habis. Masa kalah guys kali ini guys. Tidak boleh lah. Oke, ini satu lagi. Wah, isi dah, isi aja lah. Semoga saja kita tidak koit. Ah, koit ya, koit. Boom. Asli boom koit. Jangan kritikal, tolong jangan kritikal. Jangan dodge. Oke, akhirnya untuk menang. Oke, reward ya, 24 bonus reward. Tapi Halloween itu kita pakainya buat apa ya rewardnya itu ya? Gak tau nih kalau rewardnya buat apa guys. Nah ini kan tadi ada reward tuh. Kita cek ya blacksmith. Oh buat ini bisa jadikan sesuatu dengan ngepush ya. Ini buat shop. Ini milestone-nya. Berapa kali kita fight bakal dapat. Ini ranking. Ini battle fight, kita bisa battle-battle terus. Ada darahnya ya, jantungnya. Jangan sampai kalah. Kayak Academy. Kalau buat push adventure, apa buat naikin XP yang cepet gimana ya guys? Ini tinggal XP aja nih biar cepet. Biar darah kita itu manjur, aduh loading-loading. Oke, kita fake-in aja lagi guys. Kayaknya buat XP cepet di sini aja dah. Kecuali kalau kita event juga lumayan ya guys. Tapi di sini masalah one hit one kill. Ini jadi ya, jadi cepat nih. Jadi one hit one kill nih, boom. Oh enggak, bentar-bentar. Oh belum nyala, pantes. Kita harus nyalakan combo ini. Close, boom, koit. Nah kan jadi ulang. Oke guys, kita juga coba battle yang ini. Saya penasaran nih, anniversary. Bisa gak kita ya, ini battle fight. Bisa guys setelah kita pakai gini ngelawan Shadow Fang ini. Kali aja bisa guys. Buh. Auto bikin sekarat musuh. Darahnya musuh nyerang juga darahnya jadi sedikit. Purify jalan. Critical hit. Sisa satu musuhnya. Dan menang. Mantap sekali. Oh kita dapat apa nih? Di anniversary, di material, limited material. Dapat material ya guys. Oke level 3 finally. Akhirnya level kita nambah HP juga nambah, CP juga nambah. Kayaknya paling enak juga sih ini sih. Kerjakan event guys. Wah kita dapat juga token ya hasil dari ngepush ya. Asik mantap juga ya. Kita bisa juga dapatnya hasil dari ngebattle. Baik kita fokus battle ini walaupun battle ini juga agak kurang juga sih. XP di Halloween juga bagus guys. Kita fake lagi nih. Apakah kali ini bisa one hit? Oh kira-kira bisa sih abis kalau kita upgrade one hit. Nah ini kan critical hit. Angin. Nah ini air. Wah belum koit guys. Wah belum koit juga. Bisa-bisanya. Enggak koit ya. Ini udah nyala bro kan. Oke menang. Ayo doje. Ayolah tumben doje. Oke, gak dapat kita ya material buat gacha XP-nya juga 60. Kalau kita battle XP berapa ya? Oh, 60 sama aja, guys. Nah, kita coba gacha Halloween lagi ya, battle yang Halloween lagi. Battle fight.
si Mr. Pumpkin. Aduh, dojo. Bisa-bisanya dojo, guys. Oke. Oke guys, kalau begitu kita videonya sampai sini saja. Sampai jumpa yang sudah menonton sampai akhir ya, kurang lebih begitu ya. Cheatnya ya GG kali sih. Ini kita isi darah sih perlu nih. Oke, sampai jumpa guys.